Harga kayak ini telepon ya. Beruntung gue dapat motor ini. Ini motor langka warnanya. Apalagi dulu ini motor pernah dibawa Valentino Rossi. Bonceng Valentino jebret. Bapak mama aku pengen kali motor, Bang. Sekeluarga pun belum pernah punya motor. Dapat pula warna langka kayak yang Abang bilang. Makasih ya, Bang. Belum bisa naik motor, beli motor. Udah 5 motor yang kujual. Udah habis semua yang kujual. Udah bisa lah nih aku daftar jadi caleg. Sebentar lagi pakaian aku rapi nih, gak pakai lengan puntung kayak gini lagi nih aku nih. Pakai jas, tapi tetap lengannya tangan puntung, biar gak ngilangin ciri khas. Bang, ngeliat maling motor lewat sini gak, Bang? Tuh. Motor aku! Motor! Semua udah lengkap. Map, formulir ada, duit ada. Aman semua, tinggal daftar. Saudara-saudari sebangsa setanah air. Me and you, what's going on? And me and you, the compliment and heart together. Bang, umen rapi kali, Bang. Mau numpang makan di kondangan mana, Bang? Ikut lawak, Bang. Bising kali kau, anjing tanah. Mak, ada amplop-amplop. Ih, pasti ada duitnya nih. Iyalah. Sebetulnya Bang mau kemana sih, Bang? Aku mau daftar nyalek, Jack. Buat tahun depan nanti. Bang, nyalek? Jangan ngada-ngada lah, Bang. Abang sekolah gak tamat. Buta huruf lagi, Bang. Udahlah, ngusah-ngusah lah, Bang. Ujek. Biarpun aku buta huruf, tapi aku gak buta mata dan buta hati, Jek. Aku gak kayak orang yang segelintir di parlemen sana. Mulut Abang, Bang. Bang udah sok-sokan kayak politisi, Bang, Bang. Nanti udah jadi lupa. Gak mungkin lah aku lupa, Jek. Karena aku dari kecil berasal dari orang bawah. Justru kalau aku jadi, ku pertahankan manusia-manusia yang kayak kau nih, miskin. Kebetulan aku diusung sama partai PPK, Jek. Partai Perserikatan Keamanan. Pas sekali, Jek, sama jiwa aku, Jek. Itu partai baru, Bang. Baru dengar aku. That's right. Tapi Bang, nyalek-nyalek kayak gitu masuk partai besar, Bang, modalnya, Bang. No, keep silent, please. No. Kita tidak keluar modal, Jack. Malah mereka yang mau modalin aku 1M. Hah? 1M? That's right, man. Kenapa mereka bisa ngeluarkan budget 1M untuk ngemodalin aku? Karena aku orang berpengaruh di sini. Mereka butuh suara aku. Aku orang terpandang di daerah sini, Jack. Miley, the stronger man in the world. Dan Jack, kalau aku jadi, kau bakalan kujadikan tim ses aku. Mau lah aku, Bang. 1M abang ya kan dapat. Abang kan udah kenal aku lama ya kan. Aku pun udah kenal abang lama. Mana mungkin gak awak bantu, gak awak tolong. Pokoknya aku ada untuk abang, Bang.
Bagus. Kalau gitu, kau sekarang kukasih kerjaan pertama kau. Jom, Bang. That's right, man. Ini di amplop ada uang 1,5 juta. Kau belikan aku batik, sama kau buat flyer promosi aku, kau bagi-bagikan ke warga. Oke, Ketua. Tenang aja, Ketua. Pokok apa yang Ketua butuhkan, awak siap ya, kan? Seluruh aja, Ketua. Udah, cabut kau. Aku udah ditelepon nih, mau daftar aku. Ketua, enggak. Awak kawannya aja nanti, Ketua. Kenapa-kenapa pula lagi ya, kan? Udah, kau enggak tahu apa-apa masalah ini. Udah, sana kau. Biar aku sendiri aja. Oke. Ketua, jalan aku dulu, Ketua, ya. Dapat kerjaan awak dari Ketua Mail. Ayo, Ketua. Yo. Halo. Oh iya, ini segera merapat ke rumah. Ya, siap. Itu formulirnya, Pak Kasbul. Tuang ya, 50 juta. Tapi aman ya. Aku kan nggak ada ijazah nih. Berkasku aman ya? Oh, beres, Bang. Semua bisa diatasi. Karena Bang Mail ini orang yang berpengaruh besar di sini. Pasti suaranya banyak. Oh iya, lagian Bang, pejabat aja ada yang ijazahnya palsu. Katanya lo. Pokoknya Abang tenang. Untuk yang milih aku pasti banyak. Karena aku nih orang yang sangat berpengaruh di sini. Betul, Bang. Oh ya, silakan dulu, Bang. Ya, silakan. Oh ya, saya sudah buat kan data verifikasinya untuk Bang Mail. Boleh dibaca dulu, Bang. Ah, udah nggak usah dibaca. Kayak baru di dunia politik aja kita, ya kan? Tahulah, ini memang gitu aturannya. Langsung aja tanda tangan. Oh. Lagi pula, kita sebagai manusia itu harus saling percaya. Bukankah begitu? Betul. Oh iya, ini cuma registrasi aja, Bang. Untuk di awal, maklum, Bang. Namanya juga partai baru. Butuh untuk operasional. Semua partai kayak gini, Bang. Iyalah, memang harus gitu. Aman itu. Kalau udah jalannya begitu, ya harus begitu. Oh ya, nanti setelah verifikasi, dalam waktu 1 kali 24 jam, akan cair dana 1 miliar. Aman. Untuk modal kampanye dan lain-lain. Nah, kalaupun nanti verifikasi itu gagal, Abang bisa klaim untuk uang itu balik dengan data berkas di situ. Oh ya, ngerti. Emang di mana-mana memang gitu. Jadi kalau misalkan tadi yang kayak Abang bilang, ya udah aku nanti tinggal minta klaim, betul kan? Nah, iya. Dukung Bang Mail jagoan kita ya. Segala aspirasi semua kita didengar. Ayo kita kumpul di pos, satukan suara. Dukung Bang Mail. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat aku cintai dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sudah bosan kan kalian hidup miskin? Bosan! Mulai sekarang, anggap aku ayah kandung kalian. Karena akulah yang akan memberantas kemiskinan. Jalan-jalan yang bolong-bolong kuratakan semuanya. Jadi apabila presiden datang, lewat naik mobil, mobil yang gak nyangkut. Hidup Bang Mail! Hidup Bang Mail! Hidup Bang Mail! Dan bila perlu, jalanan ini biar mulus, ku keramik, biar lantai rumah kalian yang ku aspal. Hidup Bang Mail! Hidup Bang Mail! Hidup Bang Mail! Untuk sekolah gratis, karena moto aku, sekolah pelajaran adalah hal yang paling utama. Biar apa? Biar anak-anak nanti nggak ada yang bodoh. Sekarang kita sudah harus open-minded. Bukan open BO. BO, bikin onar. Jangan sampai ada di akhir zaman ini kita masih buta huruf, buta hati. Apalagi buta permanen.
Hidup Bang Mail! Hidup Bang Mail! Hidup Bang Mail! Mulai sekarang jangan lupa pikirkan terus muka aku, coblos, like, komen, dan subscribe. Oke. Okay. Ayo cepat. Jangan lupa. Jangan lupa Maile. Sukses. Komen dan subscribe. Maile ya, Maile. Bang, gawat bang, gawat, kacau. Apanya yang gawat? Aduh bang, kayaknya kok gagal bang ikut caleg bang, gagal. Duh, gagal buat dari mana? Orang ini aku mau ke rumah si Hasbul kok ngambil dana 1M itu. Nah, itu dia bang masalahnya bang, aku baru baca berita bang. Nah, nih, ha. Partai PPK bang, nggak lolos verifikasi bang. Jadi otomatis bang, abang nggak bisa bang daftar bang. Alah, biarinlah. Kalau nggak lolos, aku kan bisa daftar partai lain. Orang aku orang berpengaruh kok di sini. Oh, gitu ya bang? Iyalah. Yang penting data semua di formulir ada. Kalaupun aku nggak jadi di partai itu, duit modalku balik. Syukurlah bang. Awak kirain amsyong abang bang? Ya nggak lah amsyong. Semua udah tertulis di datanya ini. Jadi begitu nggak jadi, duit kita balik. Perjanjian udah di sini. Lagian pun nggak mungkin lah aku mundur, Jack. Warga-warga udah pada banyak berharap sama aku. Iya. Bagus lah, Bang. Aku pun kalau kayak gitu tetap kawal abang terus nih, Bang. Iya, Jack. Aman. Nanti bentar lagi kita ke tempat si Hasbul, kita minta uang 50 juta itu. Oh aman, formulir ada data di sini semua, jadi aman. Ini bukti. Ini dia formulir bang? Iya, kau baca baik-baik. Hijau ya formulir ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasbul Rifki, telah menyerahkan uang registrasi sebesar 50 juta ke pengurus daftar caleg nasional. Diserahkan oleh saudara Maile sebagai pemberi modal. Dengan ini mendaftarkan diri Hasbul Rifki sebagai caleg dari partai PHD. Bang, ini salah nih bang. Harusnya nama abang nih bang, bukan nama si Hasbul. Partainya beda bang, PHD. Kau yang tolol. Bawa aja betul-betul. Kau pasti salah baca kau. Bacaan kau sama tulisan beda pasti. Kau bodoh kau. Orang kemarin aku langsung tanda tangan. Ini buktinya nih. Ini kan tanda tangan aku. Astagfirullahaladzim Bang Mail. Bang, memang betul Bang apa yang tanda tangan. Cuman di sini pemberi modal Maile. Ini memang betul tanda tangan Abang. Serius kau, Jack? Kok bisa aku jadi pemberi modal, Jack? Ya mana aku tahu. Aduh, ditipu aku. Cemana nih aku ketipu nih aku sama si Hasbul anjing ini, Jack. Cemana nih? Jack, kau bantulah aku. Jangan diam aja kau kan. Mana, Bang? Alah, dinding mah dinding. Hai, dinding mah dinding. Hai, dinding mah dinding. Aduh. 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 Apa kau nih? Bang. Aduh. Kenapa, Bang? Bang, kan apa ku bilang, Bang? Nyalek dia nih, Bang. Aduh.
Mail, makanya apa? Bangke. Bangke dari tong sampah. Enak kali. Ih, ada mobil. Om minta duit, belum makan. Hah? Hasbi? Siapa kau? Gak kenal aku. Gak kenal kepala kau, tipu ya gue. Hasbi. Fir, urus orang ini. Hasbi. Anjing kau. Kau tipu aku dulu. Tunggu kata mobil kau ya, woi. Hei, gembel. Cepat kau sana. Pucat. Kau hianati aku, pucat. Urjek anjing! Jarang ada warna kayak gini. Apalagi ini motor pernah dinaikin Valentino Rossi. Boncengan sama Valentino jebret. Langka kan? Bapak mama aku emang pengen. Ulang lah, kalau ketawa aku. Karena aku terpandang di wilayah ini. Mail, bukan kaleng-kaleng. Preman terkuat di bumi. Ketawa kau, binatang. Aku orang terpandang di wilayah ini, Jack. Mael, the strongest in the world. Bang Mael! Bang Mael! Oke. Nyari itu ya? Map ya? Oh, saya. Lagi dibeli Herdy.